Sebenarnya dalam hidup saya nggak percaya kalau misalkan ada piring terbang ya. Jadi kayak di film-film begitu, kalau misalkan kita lihat piring terbang itu kan di luar-luar angkasa kayak gitu. Tapi saya membuktikan sendiri bahwa piring terbang itu benar ada. Waktu itu saya lagi main HP. Bukan main HP, main laptop. Bukan main laptop, main game. Bukan main game, main HP, main laptop, sama main game waktu itu. Dan tiba-tiba piring terbangnya muncul dari sana. Itulah penampakan piring terbang yang ada di kontrakan saya ya.